Hey yo subs, welcome back again with me Jack Hells in here. Kali ini gua akan memainkan salah satu video game yang dulu waktu awal-awal channel ini dibuat sempat gua mainin, yaitu game Banish. Gua memutuskan untuk kembali ke game ini karena menurut gua gua kepingin aja untuk mainin game ini kembali. Sekalian untuk filler lah, pengisi biar nggak Moon and Blade terus game yang dimainin. Mungkin kalian udah tahu ya untuk video apa gameplay Banish sebenarnya kayak gimana. Mungkin kalian yang belum tahu bisa nonton video yang sebelumnya yang season awal. Dan ini ada season terbaru di mana mungkin akan gua lebih apa ya, lebih lama mainnya. Langsung aja ke new game. Dan town name kita akan gua buat namanya Jack's Village. Gua enggak tahu namanya. Buat nama gitu aja deh. Kita random map seed-nya terantai Valley, ukuran large, climate fair, disaster on, starting condition medium. Ini normalnya gua main tuh kayak gini settingannya. Kalian bisa lihat. Langsung aja, oke. Dan kita udah di dalam gamenya. Bentar, gua pause dulu dan gua pause, oke. Okay. Kita lihat bagian mapnya dulu. Ini bisa dibilang lumayan gede juga sih mapnya ini. Gua keluarin UI-nya dulu aja. UI mana ini? General statistik kita taruh sini, pojok atas. Event log kita taruh bawah. Kita taruh atas, kalau itu limit mungkin kita taruh sini mungkin. Kelebihannya Banish tuh ini ya, UI-nya apa, bisa kita pindah-pindah terserah kita. Ini gua agak kecilin sih ukuran UI-nya tapi lalu map mungkin gak terlalu penting tapi bisa kalian lihat di sini. Kita di tengah, di sebelah ada danau yang lumayan gede juga. Dan ya gitulah. Oke. Hal yang pertama yang akan gua lakuin adalah gua akan ngebuat tempat tinggal untuk mereka. Para ini gua ya, apa namanya? Penduduk desa ini. Sebenarnya kita bisa langsung buat wooden house, tapi menurut gua itu kayaknya gua nggak akan terlalu gegabah untuk langsung buat rumah karena game ini emang gila sih. Kalau udah buat rumah itu bisa langsung banyak yang buat anak. Oke, kita taruh situ. Dan untuk awal-awal ini gua akan ngecoba untuk mana ini, buat hunting cabin untuk nyari makanan yang jelas. Bentar, ini forester ini bisa taruh mana sih? Forester ini ukurannya cukup gede sih untuk lingkarannya. Ini kita bisa taruh sini sebenarnya. Cuma ini tempatnya kayak agak kurang cocok, nggak terlalu bagus ini tempatnya. Oke. Kita taruh sini aja sih. Bisa taruh sini nggak sih? Agak ke pinggir mungkin. Sini. Atau
gue taruh forester aja dulu. Forester kita taruh sini. Oke. Lalu kita butuh gatherer buat nyari makan ya. Gatherer nanti biasanya pekerjaannya kayak ngambil-ngambil jamur lah atau apalah yang ada di hutan biasanya. Bentar, gua pasin, gua taruh sini. Sama hunting cabin. Hunting cabin mungkin, hunting cabin gak terlalu masalah sih, sini. Oke, itu tugas pertama gua udah selesai. Dan selanjutnya gua mau, ya segitu aja dulu mungkin. Kita speed up. Ya 5 aja deh. Dan kita kasih 5 builder. Sisanya laborer. Laborer itu biasanya buat nyari-nyari resource ya, kalau mereka nganggur. Untuk sini, motong semua sini. Kita bersihin. Gua game Banish ini sebenarnya gimana? Game yang bisa dibilang cukup sulit ya, karena lu harus apa namanya ngejaga gimana caranya agar mereka itu si para penduduk ini nggak kelaparan, punya rumah yang layak. Itu yang sulitnya sih. Lalu di sini sumber daya memang terbatas sih, kayak iron, stone itu bisa habis. Jadi lu harus pintar-pintar nge-manage ini, nge-manage apa namanya, resource, sumber daya. Rock is low, stone is low. Oke. Gara-gara ini sih. Kita ambil stone yang ada di sini, kita bersihin. Ini mungkin tips dari gua ya. Kalau kalian main ini, di hutan pastiin semua stone, semua iron itu hilang. Ini kalau gua main, gua nggak tahu kalau kalian punya cara main sendiri. Jadi, setahu gua, stone ini kayak ngehambat gatherer itu untuk nyari makanan. Forester kita taruh 2 aja dulu. Gak terlalu banyak. Sama kita butuh woodcutter. Bentar. Forester tadi aman. Kita butuh woodcutter, mungkin gua taruh ya sebelahnya mungkin. Sebelah sini atau sini ya? Sini mungkin. Ya sini aja deh. Woodcutter ya buat ini apa, motong kayu, kayu untuk jadiin kayu bakar. Itu yang basic, yang paling penting sih. Terus untuk jalannya, kita buat jalannya. Ini ada batu, gak ngenakin sih batunya ini. Kita buat jalan yang ada di sini aja dulu. Gini. Oke. Ini untuk awal-awal ya. Biasanya untuk awal-awal gua buat kayak gini. Bentar. Ini sih paling simple ya. Gua buat farm kecil sekitar ukuran 13x13 biasanya. Dan di situ nanti jadi sumber makanan juga sih. Ini kayaknya udah ada yang oke. Hunter Lodge udah siap. Kita taruh 2, gatherernya 2. Ini mungkin nanti kita tanam beans farmer biar mereka langsung tanam makanannya. Ini kita salah nekan tombol sih kalau main game ini. Tapi volumenya ini gua kecilin lagi sih kayaknya. Agak terlalu ini juga. Berisik.
Oke, mungkin kalian udah dengar. Soalnya mesti ini gue jadi masalah kalau masalah volume game itu. Terlalu gede lah, terlalu apalah. Mesti itu. Ini tolong prioritasnya tolong digedein gak sih? Kan salah lagi. Tiga anak udah lahir, Felicent, Lemon, Edricky. Namanya aneh-aneh sih. Game ini memang aneh menurut gua. Aneh banget. Sebenarnya ini gak cocok sih tempatnya untuk first termosnya kan. Kita di samping ini juga, apa namanya, sebelahnya desa, ya tempat tinggal mereka. Kurang bagus sih. Biasanya itu kalau Forester tuh gua taruh di yang memang padat untuk kayak gini, tempat ini ya, kayak ini. Ini kan padat dan kosong lahannya memang. Itu cocok untuk Forester. Kalau ini karena kita temannya di sini ya, ini yang paling bagus menurut gua. Walaupun tadi bisa, seharusnya bisa di bawah sini sih. Tapi ya ketutup gunung ya, sama aja. Shit, salah terus mencet tombol. Farmer mungkin menurut gua 2 aja dulu. Hunter mungkin gua kurangin. Kita taruh farmer 4 deh langsung. Tapi mereka enggak nanam ini. Mereka kenapa nganggur sih? Enggak ada yang kerja loh. Sialan. Makanan, stok makanan 700 masih aman. Mereka ngambilin ini sih. barang ngambilin barang-barang ini. Kalau di awal-awal game ini mungkin bisa dibilang gak akan terlalu banyak masalah. Tapi nanti kalau udah di tengah game, mulai ya mulai banyak masalah jelasnya. Dan mungkin kalian untuk yang mau nembret, progress gua untuk offline sih masih ya gak terlalu gede sih. Cuma nanti bakal adalah sedikit progress. Mungkin ya kalau kayak progress nyari kastil lagi atau nyari uang, gak, ya gak bakal gua ini sih, gak bakal gua tunjukin. Karena ya gitu aja, gua pasti ikut turnamen. Itu yang paling normal. Oke, apa yang akan kita lakukan sekarang? Oh, ini udah selesai batuannya tadi. Kita buat jalan dari sini ke sini biar lebih cepat, apa namanya, penduduknya, geraknya. Jadi jalan tuh memang pengaruh ya. Belum bangun kan? Ya belum. Sorry. 11. Oke, 11 sama 11. Ini jadi pengangguran. Kita biarin dulu. Biar dia Kita kurangin. Salah gua. Mana ini tadi, woodcutter. Kita kurangin. Sebenarnya gua ada mod sih untuk game bench ini, yang colonial charter. Cuma kayaknya gua harus explore lagi karena sumpah itu colonial charter itu bisa dibilang sulit banget sih. Ada salah satu skenario yang pingin gua coba, yaitu skenario Adam and Eve, Adam dan Hawa. Itu jadi lu harus bertahan hidup. Kalau ini tadi kan sekitar 19 orang, 10 orang dewasa, 9 orang anak. Sementara kalau Adam dan Eve cuma 2 orang dewasa, Adam sama Eve, Adam sama Hawa. Itu sih yang bikin ya sulit. Oke, stockpile-nya kita enggak cukup. Akan gua perbesar mungkin 10 banding 5 di belakang mereka. Belakang ini. Ya 10 banding 5.
Kayaknya oke, firewood masih aman. Ini gua isi aja, soalnya gua biasanya lupa kalau enggak gua atur itu. Terus kita buat jalannya. Mungkin layoutnya agak berantakan ya ini nanti. Anjay, ini enggak bisa gua lewatin, salah penempatan sih ini. Cuma enggak masalah. Ini gua main 60fps karena game ini game ringan sih. Kalau lu download atau beli di Steam itu ukurannya itu cuma sekitar 500 MB-an kurang. Mungkin sekitar 300 MB kalau nggak salah. Nggak sampai 1 giga. Dan game ini ringan untuk ramah spek, terutama kalian yang punya spek low. Dan apa ya, game ini tuh adiktif lah bisa dibilang. Ya, semua game memang adiktif, tapi cuma kalau di sini lu kalau udah banyak yang mati itu udah bingung sih. Lu harus nyari kayak apa namanya? Inilah itulah yang gimana caranya mereka bisa bertahan hidup. Oke, 12 orang. Gua masih bingung untuk tempat buat ini sih, perumahan orang-orang ini. Menurut gua sih kayaknya akan gua taruh sini mungkin, atau enggak kalau di sini di antara sungai-sungai ini kayaknya cocok. Bentar, market mana? Oh, market ini size-nya gede sih dan pas. Oke. Gua udah ada gambaran untuk buat village-nya nanti di mana untuk perumahan orang-orang ini. Kayaknya kemungkinan di situ di bagian pertigaan sungai ini. Nanti gua taruh market di situ buat distribusi makanan mereka. Gunung ini mungkin agak sedikit masalah sih, tapi ya enggak masalah. Oke, kira-kira di mana lagi ini? Ini mampu berapa orang sih? Oke, banyak banget. Bisa nampung banyak orang. Ini late winter dan mulai akan bercocok tanam sih. Di sini berapa rumah kira-kira? Coy, pas. Lumayan banyak. Gua mau ukur dulu sih ini di sini kira-kira. Kayaknya sih cukup-cukup aja, mungkin sekitar 10-15 rumah lah. Oke, mulai masuk musim semi. Tapi masih turun salju. Dan udah bercocok tanam kayaknya sih mereka. Ya, farmernya udah mulai bercocok tanam. Sebenarnya gua pengen buat ini sih, apa fishing hut. Karena fishing hut itu kelebihannya itu mereka itu produksi setahun penuh. Itu kelebihannya mereka. Bentar. Oke. Gua butuh ini sih. Butuh market dulu sebenarnya kalau pengen buat village menurut gua. Tadi kalau di sini, kalau di sini mungkin bisa, tapi gua mau taruh sini sih. Gua bingung untuk nentuin ini tempatnya ini. Kayaknya di sini tapi. Oke, tapi ini kok nggak rata ya tanamannya ya, sayurannya maksudnya. Ya, tapi kayaknya sih cepet sih tumbuhnya. Oke, karena nggak ngapa-ngapain kita speed up langsung 10 kali lipat cepatannya biar agak cepet, nggak stuck di situ aja terus. Fuel gua tambah aja.
Kita butuh ini tapi blacksmith. Tapi nanti dulu mungkin. Gak perlu terburu-buru. Gak perlu terburu-buru. Gua mau buat layoutnya aja dulu untuk rumah-rumah penduduk ini. Jadi kita speed up. Kita tetap jalanin aja. Kita remove semua resources yang ada di sini. Semuanya tanpa terkecuali. Food is low. Oke. Okay. Tapi kita akan panen. Oke, okay, mulai panen. Fuel mulai, ya bisa dibilang mulai banyak. Log kita naikin aja ya. 500. Iron 500. Stone-nya 500. Food mungkin ya stay di situ aja dulu. Oke, okay, mulai naik. Tapi kita dapat sedikit sih. Cuma berapa itu 1300. Beans itu kok produksinya dikit ya. Gua coba ganti squash aja sih. Oke, okay, mereka mulai bersihin semuanya dan kemungkinan akan muncul banyak resource di stockpile. Ini masih aman tempatnya. Untuk produksinya makin meningkat makanan kita produksinya. Oke, okay. Shalondra becoming adult working as laborer. Oke. Okay. Satu orang laborer lagi akan gua kayaknya gua taruh sebagai hunter mungkin ya. Atau mungkin akan gua taruh sebagai gatherer karena gatherer lebih efektif. Hunter itu gini ya. Jadi kalau hunter itu kayak lu itu berburu cuma 3 bulan sekali. Jadi gitu sih. Jadi enggak terlalu efektif sebenarnya. Bisa dibilang begitu. Oke. Gua akan coba nge-layout ini dulu nanti. Kira-kira cocoknya gimana, tapi enggak akan gua bangun semua rumahnya. Pasti akan gua pos. Karena kalau bangun banyak-banyak nanti bisa masalah. Tiba-tiba banyak anak yang lahir, langsung anak lahir 9, 8, 7, 10 kayak kucing. Makin bahaya nanti ntar. Terlalu banyak orang, terlalu ini sih, ngabisin makanan. Sementara mereka ada di boarding house semua, 22 orang. Dan gua coba ini sih. Oke, formalnya berarti kayak gini. Oke, ini bisa ditaruh sini. Ini udah bersih lagian. Gua mau coba sih ini. Akan gua post dulu. Dan karena gua orangnya suka rapi, ntar gua hapus. Gua biasanya nyamain semua ini ya, semua bentuk gaya rumah. Oke, kayak gitu. Kita pause dulu. Kita pause bentar. Ini pasti jalan. Nah, di sini. Oke, okay, kita biarin. Dan ini jembatan. Kok nggak bisa? Kok nggak bisa sih? Hah? Ini bisa. Di sini kok nggak? Ini bisa. Ini bisa. Ini bisa. Ini kok enggak? Gimana sih? Enggak bisa.
Oke, nggak masalah. Kita hapus dulu. Terus kita giniin aja untuk layoutnya. Di sini kita mulai sini aja untuk bridge-nya. Mana ini? Tapi kita pause dulu karena kita nggak terlalu perlu. Gua mau bridge ke sini juga. Kita pause, nggak terlalu perlu juga. Terus kita butuh market. Market gua taruh sini. Kita pause. Karena ya sekali lagi nggak terlalu perlu, nggak terlalu diperluin dulu. Dan kayaknya satu tempat ini lagi. Kita buat bridge lagi di sini. Kita pause. Nggak terlalu diperluin masih. Terus kita play. Gua nunggu 15 orang. Maksudnya 15 orang dewasa baru gua buat salah tempat rumah ini. Sebelum itu gua akan connect, gua akan sambungin sepanjang sungai ini. Oke. Terlalu ini sih. Terlalu banyak. Oke. 17 orang. Oke, kita mulai bangun 4 deret rumah ini dulu. Butuh 8 orang. Ya kita kasih 4 lah. Kasih 2 aja deh. Biar enggak terlalu buru-buru. Kita turunin speednya ke 5 kali karena gua enggak terlalu ada enggak kepengin terlalu ada masalah. Kita naikin gatherernya 1, hunternya 3 langsung deh. Biar makanan kita makin banyak nantinya. Ini udah masuk tahun kedua. Dan rencana gua, gua pingin ini sih dapetin achievement sampai 300 sampai 1000 orang kalau bisa sih. Tapi kayaknya sih ya sampai segitu mungkin. Jadi udah sulit itu kalau udah nyampe 50-100 itu udah sulit banget sih. Soalnya yang hidup di tahun ini belum tentu hidup di tahunnya selanjutnya, bisa aja mati karena udah tua atau gimana. Sulitnya game itu ya gini. Ini game menurut gua game aneh sih. Karena lu akan terus berputar, terus kematian di sini tuh kayak progres emang ya secara ini sih. Normal sih menurut gua, kayak ya kayak game biasanya, ya maksudnya kayak kehidupan biasanya, kayak gitu maksud gua, kayak gitu. Gua bingung ngomongnya apa. Gua salah nutup ini pula. Oke, forester kita naikin 2. Kayaknya kita butuh barn satu lagi. Jaga-jaga aja. Soalnya biasanya kalau ini sih cepet full. Kita taruh di belakangnya pas. Stoknya kayaknya kurang gede sih, kurang sejajar soalnya. Dan saya tidak suka kalau tidak sejajar. Oke, bentar. Gua remove aja dulu. Prioritize please. Oke, kita kekurangan kayu rupanya. Kita ambil kayu berarti dari sini. Kita bersihin. Prioritize please. Gua mau kurang segua lihatnya. Kalau enggak apa namanya? Enggak pas gitu kalau dilihat sih. Come on lah, enggak ada yang diprioritasin ini. Oke, Beaver, Kelechten, Lemon, Arti, 4 orang, Garni, Marnis, masih muda 11 sama 10 orang, 10 tahun. Emma, Xiome, Adriki, ikannya sekeluarga sih ini. Gustayon, Helm, Dendri, Velison. Di sini masih ada banyak orang rumahnya.
ini belum. Apakah gue harus buat stockpile lagi di sini? Baru mereka mau pindahin dari stockpile satu ke stockpile yang lain. Kita speed kita naikin aja. Gue mesti sama nutup terus sih. Oke, mereka udah mulai menanam squash. Ini tahun ketiga. Oke, mulai dikeluarin satu persatu. Kita cuma butuh satu builder saat ini, gak terlalu banyak. 37, 36. Oke, stockpile ini full. Ini 28%. Makanan stabil. Gua perlu fisherman hut sih, tapi mungkin nanti ya, gak sekarang. Persen. Come on, pindahin lagi semuanya. Untuk tanaman summer, masuk summer 38%. Kurang ini sih, kurang cepet sih pertumbuhannya ini sih. Previous season 1000 beans. Kalau ini gak sampai 1000, kurang sih. Persediaan tools kita pun udah mulai habis. Gue harus buru-buru cepat buat ini sih, blacksmith sih. Harus cepet. Kalau nggak gitu ada masalah ini nanti. Masalahnya ini fatal sih soalnya. Kalau tools itu emang harus ini cepetan dibuat. Kalau nggak cepet-cepet bisa bahaya. Prioritize please. Oke, pindahin semua. Gua mau buat mana ini? Blacksmith di belakang sini. Oke, kita buat blacksmith. Blacksmith secepatnya ya kalau bisa. Ini gua tadi agak telat sih buatnya, tapi nggak masalah. Kita tambahin aja 22 orang yang udah dewasa. 25 mungkin gua akan buat, ya barulah rumah baru buat mereka. Tapi masih sementara masih aman. Makanan kita masih aman, walaupun kayaknya sih kurang cocok. Kita ganti bin aja sih. Oke, blacksmithnya udah jadi. Gua taruh satu ini tadi apa. Oke, ini iconnya ya. Satu citizen kekurangan tool. Mereka nggak efisien untuk buat sesuatu nantinya. Dua orang bakalan jadi masalah sih ini. Karena dua orang udah nggak punya tools dan mereka builder juga. Ini masalah besar. Semakin lama semakin banyak nantinya. Ayo ayo, come on, come on, come on. Ini dia ya blacksmith. Oke, mulai buat tools. Ditinggal loh. Baru buat satu tools masih ditinggal loh. Oke, banyak orang yang nganggur. Kita suruh ini aja sih, nyari-nyari stone mungkin. Stone kita kan 145 tipis, nggak terlalu banyak. Kita bersihin daerah sini. Sama gua suruh ini, mana ini jembatannya kok hilang? Loh kok hilang? Oke, ini satu orang builder aja sih, nggak usah banyak-banyak.
Anjir, kenapa yang blacksmithnya toolsnya kayak gitu? Jadi masalah sih kalau blacksmithnya toolnya aja dia nggak punya ya, otomatis ini lama jadinya. Tiga orang, sialan. Oke, jembatan udah mulai bangun. Gua mau ini sih ngebersihin daerah sini. Dan gua akan ngebangun mungkin nanti fish hatnya, mungkin nanti. Belum gua pikirin lagi. Mungkin kalau 25 udah memang 25 apa namanya? 25 orang mungkin akan gua bangun fisherman hat. Masih ada yang belum punya rumah rupanya. Oke. Oke, gua akan buat layout lagi rumahnya. Iya benar kayak gini. Oke. Gimana ya? Oke. Kayak gini. Bener gak sih ini? Ya bener. Gua pengen, gua ini kebiasaannya kalau buat game kayak gini tuh mesti harus rapi. Kalau nggak rapi gak enak dilihat jadinya. Tapi kita pause ini semuanya. Gak akan gua bangun dulu. Kita pause. Ini kecepatannya tadi 10 kali lipat. Gak masalah sih. Ini jembatannya udah selesai juga sih. Gua akan bangun stockpile satu sih di sini. Gini mungkin. Gua bangun stockpile karena ini ya, apa namanya? Biar mereka ngangkut barang itu enggak jauh-jauh. Jadi deket-deket aja. Lebih efisien. Kalau bin itu tumbuhnya cepet sih. Ini tahun keempat ya. Sekali di pojok kanan atas. Gua main game ini tuh udah sebenarnya udah lama. Udah dari 2018 mungkin, 2019. Dan ya waktu itu ya gua sempet mainin kan di season-season awal itu. Tapi nggak gua lanjutin karena filenya hilang. Kayak Moon and Blood itu juga filenya hilang, gak gua terusin. Nah, kalian lihat kan, kalau mereka buatnya apa, kalau kalian, kalau mereka ngambil resource di sini, mereka akan taruhnya di sini yang lebih dekat, dan itu lebih efisien menurut gua dibandingkan harus jalan ke sini. Dan cepet banget sih. Ya karena 10 kali lipat kecepatannya. Tapi mungkin hari ini kali ini mungkin segitu aja sih. Gua agak terlalu gimana-gimana untuk mainin game ini. Gua mungkin santai aja sih untuk main game ini karena ya game ini memang sulit sebenarnya. Dan untuk kalian yang mungkin mau tanya tentang game ini bisa kalian komen di bawah, dan gua cukup lumayan excited juga untuk kalian yang ngasih apa ya, masih komen di game Domina itu kemarin, karena menurut gua ekspektasi rendah sih sama segmen coba main, tapi dia lumayan sih. Kalian ada yang tanya kayak apa namanya game medieval yang dibahas satu, ya menurut gua itu gua excited, jadi makin excited untuk nerusin series coba main dengan game lain tentunya. Mungkin akan muncul, ya mungkin akan gua buat lagi sih untuk coba main. Dan jangan lupa untuk klik tombol like subscribe di bawah, jangan lupa untuk follow IG-nya The Jackals, dia Jackals official tentunya, dan jangan lupa untuk tonton seriesnya Moon and Blade-nya Jackals yang bukan main-main. Ini udah episode keberapa ya, episode ke 13 atau
12, lupa gua. Dan walaupun ya viewersnya ya gitu-gitu aja sih, gua bingung, gua ini subscribernya 90 orang tapi nontonnya segitu. Tapi ya gak masalah sih menurut gua, karena dalam waktu beberapa hari ya 15 orang itu ada, berarti ada penonton yang memang